dipilih oleh DPRD sebanyak 2 periode, Sutioso menyatakan tekanan legislatif sangat kuat. Kita semua yang harus kita lakukan, maka semua kelemahan yang ada itu harus bisa kita minimize. Gitu. Saya adalah orang yang punya pengalaman empiris pada saat saya dipilih oleh anggota dewan. Gitu. Dua periode saya dipilih oleh anggota dewan. Memang tekanan dari legislatif itu menjadi sangat kuat. Tetapi sebenarnya, apabila kita ini membuat program-program yang positif, ya, tentunya aneh kalau kemudian ditolak oleh legislatif. Tetapi memang, ini membuka peluang untuk para anggota legislatif untuk melakukan korupsi, melakukan menerima suap. Mohon perkenan, kami fraksi Partai Demokrat mengambil sikap untuk walk out. Ini adalah pilihan mengambil.